my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through ice covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Assalamualaikum, salam sejahtera. Okey, hari ini aku berada dekat Melaka eh. Jadi hari ini ada tempat best kita orang nak turun, tempat favorite aku. Jadi bersama aku hari ini kita ada Ali Hunter. Dia ada YouTube channel juga. Korang jangan lupa subscribe dia sekali, okey. Dan bersama kita hari ini, eh, Abang Wan, mari sini lah Abang Wan. Gelaplah situ Wan. Bersama kita hari ini, itu dia Abang Wan Burung, Wan Bur. Mantap. Oi, sedondon lagi hari ni. Standard modified. Yes, tapi kejap lagi ada lagi, ada lagi members yang turun. Hari ni kita turun dengan IB. Insya-Allah. Harapan kami itu biasalah setinggi gunung. Kan, setiap kali turun harapan memang setinggi gunung. Boleh nyanyi lagu tu. Alright. Nanti aku update lagi. Yeah. Kita dah sampai eh. Tempat pelancaran kita ni eh. Cantik guys. Baru lepas set up semua. Tadi tak sempat. Sebab nak cepat, nak cepat. Tak sempat. Mungkin next time saya boleh tunjuk. Okay, sekarang kita dah sampai. Kita nak turun ramp kat sana. Abang Wan tengah turun. Abang Yazidi turun dah. Okay, kita nak turun kat sana. Sekejap lagi Abang Wan dia dah settle. Kita, dia naik kereta. Kita boleh lancar. Okay guys, kita sudah melancarkan diri kita. Ada line, tahu-tahu nampak, nampak. Bismillahirrahmanirrahim. Dia mesti pinjam. Ha. Okay, sekarang kita set up dulu sekejap apa yang patut. Kita dalam dekat tiang 6, tiang 6 siring ya. Kita set up dulu apa yang patut. Abang Yazidi ada. Ya, ini belum intro lagi kan. Abang Yazidi sana. Yeah. Alright guys, nanti aku update lagi. Yeah. Rekod tadi. Sekarang aku gunakan set 5 pounder eh, daripada Ultralight Angler eh. Okay. Ikan pertama. Itu dia. Ikan umpan bagus punya ni. Bagus untuk boron. Aduh, 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 aduh. Sakit dia boleh gigit tu. Aduh. Guys, strike off camera. Fish on. Dan ianya adalah slipper. Ikan kedua kita eh. Slipper. Okay. Okay. Mantap eh guys. Oh, slipper ni marah. Slipper ni marah. Okay. Okay. Kita sudah release eh. Aduh, sakitnya. Aku dah transfer Ali pergi Port Wah. Wah Sabit dah datang. Kat belah sana. Aku naik seorang ni. Gila laju. Spot yang seterusnya.
Abang Yazidi, Abang Yazidi dah strike. Abang Yazidi dah strike dan patah. Tapi dia strike karang. Masih cun lagi. Kita berada luar daripada taman laut lah. Alhamdulillah. Kita ikut peraturan. Okey, Abang Yazidi. Abang Yazidi sudah fish on. Selipar. Mantap. Ni sekarang aku pakai set Stella aku eh. Ni tali aku dah tukar. Aku dah masuk tali dual. Dual. Yang 300 meter punya, 15 pound. Diameter 0.1 mm. Okey, aku dapat masukkan 270 meter. Macam mana tahu? Sebab dia multi-color. Jadi dekat dalam spool tinggal lagi 3 color. Maknanya 30 meter. Jadi 270 meter dapat aku masukkan. Sekarang kita nak tunggu ikan ini. Makanlah sayang. Fish on. Strike off camera. Fish on. Ini good size ni. Tak tahulah apa. Janganlah kau selipar monster. Oh. Yes. Alhamdulillah. Jenak, sangkut di perut. Alhamdulillah. Woo! Alhamdulillah guys. Ada jenak guys. Ada jenak. Tapi sangkutnya di perut. Di perut sangkut pun landed. Yes, kejap. Kita share sekejap eh. Ditanduk, tanduk, tanduk, tanduk. Hui, menguji kesabaran tu. Dia tanduk, tanduk. Sekali saya sembat, baru dia ada ke. Okay guys, ini dia jig gladius eh. Jig gladius eh guys, mantap lah. Jig gladius eh. Dia tanduk, tanduk, tanduk. Kita sembat dia sekali. Ambil. Oh. Wah, tak boleh, tak boleh. Oi. Okey, ini dia ya, guys. Sekejap eh. Okey, ini dia, guys. Minta maaf, aku lupa bawa buff hari ni. Jadi kain yang aku pakai kat kepala aku ni, ini sebenarnya kain buruk. Aku buat lap-lap apa semua kan. Oi, siap kena cukai, guys. Ekor dia. Eko dia. Ha. Oh, mantap. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yeah. Jig Gladius. Okay. Asus hook. FZ Studio. Size 10. Mantap. Yeah. Link semua ada kat bawah. Hai, mana nak cari. Tali dua lah. Alright. Guys, ini nak tunjuk kepada korang. Ini Pulau Hanyut. Ini dia. Pulau Hanyut. Mantap. Nice. Yeah. Kita cuba. Kita cuba kat sini. Kita tengok ada ke tak ada. Alright. Nanti aku update lagi. Okay guys. Air makin kucah sikit. Lepas tu, angin ada makin naik sikit. Jadi windy dia tak scam kita hari ni. Tengoklah sebab aku keluar ni pun jauh kan ni. Boleh tahan lah. Cut pun ada juga kan. Dah masuk zuhur dah. So nanti kejap lagi aku update sikit macam mana keadaan ni. Alright. Yeah. Okay, sekarang tak ada apa-apa kat sini lah. Jadi kita nak patah balik. Kita nak main belah sana pula. Alright. Jadi jom kita tengok. Mantap guys. Mantap. Tengok belah sana Abang Wan. Tu dia Abang Wan dengan miri polinya. Padu, padu, padu.
Dalam video yang lepas saya dia tanya Tohatsu Tohatsu 9.8 saya ni harga berapa? Harga berapa Abang Zidi? Harga dia ni 5150 5150 Tohatsu 9.8 HP. Alright. Okey. Kita nak jalan pergi sana. Aku punya bateri untuk fish finder pun dah nak habis. Alright. Kita tutuplah dia dulu. Lepas ni kita pakai mata hati. Yeah. Jadi sebelum kita balik ke belah sana Alang-alang dah sampai ke Pulau Hanyut ni. Aku nak pusing dululah. Pusing dulu satu pulau ni. Nak tengok kan. Sebab pulau ni aku tak pernah sampai lagi. Just nak tengok best tak best kan. Macam-macam pun nak tengok juga. Alright, jom. Yeah, ni dia Pulau Hanyut. Kenapa dia Pulau Hanyut? Nampak tak kat belakang tu ada pulau-pulau lain kan. Pulau Besar, Pulau Dodol, Pulau Nangka, Pulau Hutan belah sana. Okay, dia sorang-sorang je dia dekat sini. Macam Hanyut ke sini. Gitulah ceritanya yang dikabarkan pada aku. Alright, jom kita pusing-pusing. Dia orang sangkut. Okey. Tu Pulau Hanyut tadi. Okey. Tengok mana dia. Sana Pulau Undan. Dua ni Nangka Dodol. Sana Pulau Besar. Nampak? Kau tak tahulah, korang boleh nampak ke tidak kan? Tu ada hotel tau, hotel tinggal. Confirm tu. Confirm ada SKB tu. Confirm. Alright. Yeah. Fish on guys. Ini good size. Ini good size. Alamak. Ini good size ya guys. Oh, masih menekan. Masih menekan. Wah, dia tunda aku wak. Oh yes. Padu. Kuat. Ui, kuat dia. Ikan apa tu? Cih, timah tak nak lah. Tapi kuat betul timah. Oh, ya ke? Alamak, tak tahulah. Kami timah selalu buat umpan. Ya ke? Okey, saya cari balik. Saya cari balik. Kau nanti. Okay guys, sekarang dah hampir jam 5 petang. Susah gila cari ikan hari ni. Tadi Abang AZD tak sempat rekod. Dia kena tenggiri bunga, saiz. Bagus sebenarnya. Memang susah gila cari ikan hari ni. Tak apa, kita cuba lagi. Kita tengok kalau ada rezeki kita, insyaAllah. Kalau tak ada, esok ada lagi satu hari untuk aku punya trip. Alright, tapi untuk hari ni kita cari dulu. Nanti aku update lagi. Banyak update hari ni ni. Okay. Alright. Yeah. Okay guys, kita beransur turun ke bawah. Tak ada lah hari ni. Hari ni tak ada ong lah aku. Aduh. Tapi kita tengok kat bawah sekejap lagi. Sebab air pun dah 08 dah ni. Surut dia. Sekarang tak boleh. Sekarang nak musung. Apa ni nak bawa naik ke ni. Kita tengok sekejap kat bawah. Okay, nanti aku update lagi. Yeah.
Air pun semakin surut dekat JT. Okey, jadi kita baliklah, kita balik. Ya, tengah exchange Ali naik dengan Abang Yazidi. Sebab kalau naik berdua kat sini memang banana punya slow. Okey. Jadi nanti kejap lagi aku update lain. Ui, banyak betul kan update dia kan. Nak update ikan. Ikan pula sikit. Biasalah mancing kan. Alright. Kau nanti aku update lagi ya. Alright. Yeah. Wak. Terima kasih Wak. Jumpa malam nanti. Alright. Okay. Aku dah selamat sampai kat kedai kaya balik. Penat siap main IB. Dia penat dia time bila tau. Dia penat dia time apa benda ni, masa nak pergi, nak siap, dengan bila dah selesai kat laut. Oh, berkicap guys, berkicap. Jadi dekat sini saya tunjuk kat korang. Tu tu asu. Tu asu aku 9.8 eh. 9.8 kuda. Aku dah siap. Dah siap cuci dah. Walaupun esok nak turun lagi, tapi kita cuci lah dia kan. Kita cuci. Kita cuci dia. Minyak dah isi. IB dah basuh. Walaupun penat eh. Barai guys. Tapi yalah, kita buat video semua kan, kita kena set good example lah. Barang-barang kena jaga. Itu memang memang PL saya lah. Barang-barang kena jaga. Okay, itu penting. Tak kisahlah reel ke, rod ke, whatever lah, peralatan korang, motor ke, kereta ke apa ke kan, jaga sebaik mungkin. InsyaAllah. Untuk kereta ni, ni bukan masalah tak berjaga. Dia belum ada wang lagi, belum cukup wang untuk nak membelanya. InsyaAllah slow-slow. Okay. Jadi untuk sesi hari ni, recap sikit lah. Sesi hari ni ada manis-manis semua kan. Macam aku ni kira jenak tu je lah. Yang nombor satu dengan nombor dua tu tak payahlah, tak kira lah. Okay. Tapi enjoy lah. Dan paling penting, ini adalah kali kedua. Kali kedua yang aku dapat test kayak aku. Sebelum ni during event kan, event anjuran KKFM juga. Jadi masa event tu pun terlalu singkat, dan masa tu pun aku naik berdua. Tapi okey lah, at least ada orang teman kan yang tahu pasal IB apa semua ni kan. Tadi dia sebut kayak, kalau sebut kayak minta maaf eh, ianya IB. Okey. Jadi dia ada ada guide lah untuk aku. Sekejap, putus sikit ke. Ada guide lah untuk aku. Jadi hari ni patut naik dengan Ali. Tapi memang bila naik berdua sangat-sangat slow. Okey. Jadi kita orang test lah tadi sebab Wak Sabit dia bawa keluar bot fiber dia kan. Jadi tu aku minta tolong Ali naik dengan Wak Sabit supaya aku dapat dapat test lagi, dapat selesakan lagi diri dengan IB ni. Lepas tu yang penting untuk aku figure out setting dia, setting dia, barang-barang semua nak letak mana, sebab IB ni tak besar ya guys. Kalau seorang okey, tapi kalau naik berdua kena setting betul-betul. Jadi aku tengah belajar juga untuk nak setting apa benda untuk meminimiskan segala-galanya. Maknanya apa benda yang ada dekat dalam dia waktu aku mancing, ianya adalah essential. Okay, macam tu lah. Alhamdulillah banyak dapat belajar hari ni. Jadi ada ada gain juga. Macam ikan, macam biasalah, ada hari kita dapat gasak, tak ada pula kita merungut kan. Tapi bila kita dapat sikit, takkan kita nak merungut, tak elok lah macam tu. Betul tak? Okay. Itu apa benda points to ponder lah, lebih kurang lah. Okay. Alright. Jadi video ni aku akan keluarkan hari apa pun aku tak tahu, nanti dia akan keluar lah. Maknanya hari yang, kalau dia keluar hari Selasa, maknanya hari Jumaat akan keluar video second day lah. Basically korang akan tengok pada hari yang berlainan lah, dan ada jarak lah kan, Selasa Jumaat kan. Tapi ianya berlaku dalam masa 2 hari. Jadi lepas ni aku nak kena siap-siap apa semua, nak mandi apa semua, set up sikit-sikit barang untuk esok nak lancar lagi sekali. Okay. Dan insyaAllah esok aku akan repeat mungkin pantai siring juga kot.
aku memang in love lah dengan pantai Siring. Bukan tak nak pergi tempat lain, tapi memandangkan esok hari Ahad, jadi spot-spot lain tu kita risau tak ada parking. Tu saja nak parking kereta kan. Dah turun IP kereta nak letak kat mana apa semua. Jadi pantai Siring ni a bit convenient lah. Selain daripada CK. Okay. Jadi CK dah pergi hari tu kan. Ni aku nak pantai Siring lah. CK nanti insyaAllah kita buatlah lagi pula. Alright. Jadi dekat ni dulu video kita kali ni. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Dan jika anda berminat nak cari IB ke okay, kancil tu tak ada, tak jual eh. Itu satu-satunya kenderaan yang aku pakai. Okay, nak cari enjin ke kan, tak kisahlah apa benda, 9 ke 5 ke apa benda ni, 15 ke 18 ke 20 ke 30 ke, Abang Yazidi ada. Okay, korang contact dia. Nak cari kayak, nak cari IB, nak cari Miripoli Watercraft lah, korang boleh contact dia. Segala contact number apa semua ada dekat dalam ruangan video description di bawah. Alright, jadi insyaAllah kita akan berjumpa dalam video selanjutnya. Yeah.